Puan, Puan okey ke? Assalamualaikum. Salam. Saya okey. Betul ni? Saya okey. Ni Damia kan? Puan kenal saya? Saya Seri, panggil Kak Seri. Isteri Abang Adrian. Ya Allah, Tuhan. Sorilah tak ajar. Apa khabar? Baik. Tapi nampak sakit dia ni. Pening kepala sikit. Datang seorang ke? Sebab Aaron kerja. Abang Adrian? Tak ada. Adrian ada kerja sikit. Datang seorang je. Kan bahaya ni kalau jadi apa-apa macam mana? Tak apa. Nah, kita beli-beli dulu. Kak nak beli apa, Kak beli. Nanti Mia hantar balik ya. Tak menyusahkan ke? Alah, muka jauh kat London ke apa. Boleh, jom. Betul. Akak ada nak beli apa-apa lagi ke? Ada sikit lagi barang, mesti boleh baliklah. Okey, boleh. Meh, saya tolong tolak. Tak apa. Terima kasih. Lebih baik kah? Boleh ke? Boleh. Kau melihatku dari jauh. Mungkin anganku atau fantasiku. Ku terdiam dan terkaku malu. Menunggu masanya. Ya Allah, cantiknya. Besar. Terima kasih. Meh. Mia tolong. Kak Seri okey ke ni? Okey. Biasalah pregnant kan? Nak sikit. Mesti tak sabar jadi mami ni. Excited sangat, tak apa. Nanti Damia pun akan rasa macam mana Kak Seri rasa. Itulah. Jom. Masuk. Dah, Mia akan jalan dulu kan? Kalau jatuh sekejap lagi. Thank you. Jumpa masuk, careful. Ya Allah, cantiknya. Lah, cik ada kolam ni. Kalau tak nampak ni, mau jatuh juga dalam kolam ni. Malam ke apa kan? Kasih. Besar. Mari sini, Mia. Kasih yang buat air untuk Mia. Tak apa. Mia hantar kat... No. Mia kan tetamu. Pakai kasih je buat. Mia duduk kat sana. Mia minum apa? Malulah. Tak apalah, apa-apa dia. Apa-apa? Okey. Sini ni? Ada kat sana. Okay. Aduh, kau ni. Ada ni last point ni. Tak. Aku dah tak larat. Kau tengok? Aku dah tak larat. Kau tengok? Sebenarnya dah. Aku bagi chance je. Dah, kalah. Alah, kak ni susah-susah je. Tak adalah. Awak kata tamu. Sunyi rumah. Anak mana? Kak Seri kan baru kahwin 2 tahun. Ni nampak ni? First baby. Oh, ya ke? Sorry, Mia tak tahu. Okay. Mia macam mana pas kahwin? Happy tak? Happy sangat. Macam Kak Seri juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Mia. Sayang. Sihat? Abang minta maaf lah. Tadi tak sempat ambil. Tak apa, Mia. Kebetulan terjumpa dengan Mia. Dia hantar Seri balik. Ya ke? Terima kasih, Mia. Bawa Kak Seri balik. Abang, minum. Okay. Terima kasih. Mia, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Tak sempat nak kenal-kenal dengan
Tengku hari tu kan. Apa ni sayang? Biar nak panggil Tengku-Tengku pula ni. Eh, dah tak payah nak Tengku-Tengku. Kita bukan orang lain, dah jadi keluarga dah. Bukan nak Sultan ke apa pun. Panggil Abang Adrian je sudah. Eh, minum. Nama ya? Terima kasih. Mia minta diri dulu, eh? Takut Abang Henry risaulah tu. Itulah. Lagi satu, Mia nak jumpa kawan sekejap lagi. Tak apa, Mia. Kita orang faham. Macam ni je, Mia. Lepas ni, kalau ada masa lapang je, datang je singgah sini. InsyaAllah. Bye. 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 Kenapalah tak macam lelaki aku kat rumah tu, Tengku Adrian. Tengku Adrian. Muka sama dengan yang lain. Faham aku lah. Benda apa kau nak tunjuk kat aku ni? Ha? Aku beli kereta. Serius? Kau nak kena? Surprise lah. Okey, dah ada surprise. Jomlah kita tengok kat bawah. Tak ada. Kat sini. Kat sini je boleh nampak. Ha, aku parking depan ni. Okey. Kereta apa kau beli sebenarnya? Cantik kalau merah memang kau suka kan? Agak merah. Okey. Memandangkan kau beli kereta, apa kata guna kereta kau, kau bawa aku keluar belanja makan. Eh? Alah, aku dah lah baru beli kereta. Nak bayar ansuran kereta lagi. Rumah sewa ni dah aku bayar seorang kau tak ada. Aku kena pinjam cemat lah, Mia. Hello. Aku minta belanja makan tau. Bukan suruh beli kereta lagi satu untuk aku. Alah, hidup kau untunglah. Macam Tuan Puteri. Ada kereta emas, free pula tu. Aku nak beli kereta emas. Lambat lagi. Engkau ada rumah besar. Aku ada rumah ni je lah. Ayakah? Jap. Kau pernah rasa tak orang saing kereta kau guna kunci kereta? Pernah? Aku baru beli lah kereta tu. Kau ni. Dah tu janganlah merepek sangat. Jomlah belanja aku makan. Nak kereta siapa? Nak kereta kau lah. Nak kereta siapa lagi. Aku yang bawa. Okey? Boleh? Ha? Bukan senang nak buat kereta kau ni, kan? Beb, aku rasa aku nak beli kereta baru. Weh, tamak betul kau. Yang kau dah ada tu kau nak beli baru buat apa? Kau tak nak bagi aku je lah. Beb, yang tu kereta... yang tu kereta Aaron, bukannya kereta aku pun. Damia, Tengku Aaron tu suami kau. Apa dia punya, engkau punya? Itulah. Apalah. Beb, aku rasa macam aku teringin sangat nak makan aiskrim. Kau mengidam, kau mengandung. Dah 9 bulan dah. Cuma tak nampak je. Apa kau ni? Aaron pergi mana masa dah keluar? Tak tahu. Aku tak tahu dia pergi mana pun. Tak nak ambil tahulah. Tanta, dia keluar dengan perempuan lain. Yalah, bukannya aku suka dia sangat pun. Damia, Aaron keluar perempuan lain! Tak, Gangan, sekejap lagi aku kata Izzat keluar dengan perempuan lain baru aku tahu. Kejamlah kau, janganlah. Babe, jantan sekarang ni bukannya boleh percaya sangat tau. Apa kau ni? Babe, aku rasa mulut aku masih sebab Izzat dengan perempuan lain. Kau nak prank aku kan? Ni bukan prank, ni memang betul. Mana ada? Tak ada kat sini. Tak ada. Izzat! Su! Siapa kau ni? Kawan. Kawan? Aku tanya lagi sekali. Siapa perempuan ni? Ni tunang I. I dah tunang selama setahun.
selama setahun. Ha? Habis tu yang kau cakap I love you dekat aku tu apa? Kau memang dasar jantan tak guna kan? Is, apa semua ni Is? You curang dengan I ke? Buat pengetahuan cik saya tak tahu nama, dia dengan saya dah lama bercinta. For your information, I terlalu sayang dengan tunang I. Sayang, ni semua kebetulan kan? Cik, saya tak tahu nama. Lain kali cik ajar tunang cik ni cara-cara nak setia. Itu pun kalau cik tak nak kena tipu lah lepas kahwin nanti. Faham? Jom balik. Faham? Alah, babe. Dahlah. Janganlah sedih-sedih lagi. Aku minta maaf dengan kau sangat-sangat. Aku rasa mungkin apa yang aku cakap tadi jadi doa ke apa ke. Kan? Tapi aku rasa kalau aku tak cakap pun kalau benda tu nak jadi, jadi juga, babe. Laki, babe. Bukannya kau tak kenal dia orang, kan? Teman-teman laki macam Izzat tu, tahu-tahu dia menipu kau dah lama dah ke? Kau tak tahu ke? Ah, nasib baik benda tu jadi tadi. Kau jadi bila kau dah kahwin dengan dia macam mana? Sabar, Suraya. Sabar. Tapi Mia dia tipu aku. Aku kena tipu tau tak? Aku rasa bodoh sangat sekarang ni. Aku rasa kena tipu dengan dia tu. Ya Allah, Mia. Aku rasa bodoh sangat ni. Alah, aku tak ada anak aku macam tu. Mana ni? Time aku kat dua ni pula balik kat ni. Assalamualaikum. Alam. Awak tunggu saya? Hei, nak perasan. Aku duduk luar ni ambil angin macam ni. Oh, saya ingat awak marah. Ni saya nak masak ni. Awak nak makan tak? Tak lapar. Ya tak lapar? Nanti kalau lapar? Ah, tak mungkin lah. Okey. Saya masak eh. Saya masak untuk saya seorang tau. Awak jangan minta tau. Dah solat maghrib lah. Dah. Ini sedap bau ni. Sedap apa ni? Masak gulai ikan masak lemak. Special. Awak tak nak makan kan? Masalahnya sedap ke? Kalau tak sedap, cakap awal-awal. Aku order kat luar je. Nak makan, makan. Tak makan sudah. Awak boleh order je. Tak ada masalah. Okey, tak apa. Mari sini aku tengok. Kau jangan nak puji diri sendiri je. Kasih aku rasa dulu, sedap ke tak sedap. Ya je. Saya letak nasi sikit kan, kata nak rasa kan? Aku rasa kuah ni sikit. Yap. Aku nak rasa je. Tak adalah sedap sangat. Sedap sebenarnya. Kau tak tak makan macam ni kan? Dah 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 halang aku makan ni, aku sambung makan ni lah. Dah. Sedap sangat tu tak adalah. Itulah tadi kek buat sangat. Orang semua makan tak nak. Sekarang makanlah tengok macam ni. Depan resi, depan resi. Yang banyak cakap. Nak makan, makan. Makan sekali. Dah malu cakap lah macam tu. Aku ni dah macam bibik tahu tak. Nasib baiklah buat untuk suami. Dapat pahala. Isteri misali lah katakan. Siap. Ni baju saya dah iron. Selama seminggu awak dah tak minta lagi dah eh. Eh. Tu tai dia mana tu? Tai awak pilih sendiri lah, mana saya tahu taste awak.
Nenek. Kau letak baju tu kat sini? Taklah. Kau pergi ambil tie kat dalam tu. Ni. Okey. Kau matching kan tie-tie tu dengan baju-baju ni? Saya tak pandailah. Benda-benda semua. Aku malas. Engkau je lah buat. Aku nak kau pilihkan. Ni match. Engkau ni tak ada taste betul tau. Biru ni dengan pink je gini. Macam ni. Cari yang warna lebih kurang. Jangan kontra sangat. Ni kau ni. Dahlah tak pandai pilih tie. Mesti ikat tie lagi tak pandai ni. Kesian lelaki kau nanti tau. Mana ni? Buat apa? Ni malam ni aku bagi kau kelas tuition ni. Ikat tie ni. Cepat. Saya tak pandai. Cepatlah aku ajar. Kau cubalah aku tengok. Ikat kat aku ni. Tak payah dongak sangat. Dah. Memang nampak sangat kau tak tahu. Lagilah sini. Kau nak cakap kau pun. Kau tengok. Mula-mula. Buat. Silangkan dia. Masukkan dia depan. Tengok aku buat. Mula-mula. Silangkan dia. Lepas tu, masukkan. Silangkan dia lagi. Syekh dah naik! Saya tahan daripada tadi lagi sebenarnya! Saya sebenarnya tak tahan sangat. Saya sebenarnya tahan daripada tadi tapi saya sekarang tak boleh tahan lah. Tai tu! Silah belajar! Atau fantasiku. Ku terdiam dan terkaku malu. Menunggu masanya kau menegurku. Tapi sebenarnya mungkin pernah bersua kita. Mimpi indahku. Breakfast dah siap? Dah. Apa? Kira kau punya test ni. Aku nak tengok kau pandai tak pandai. Pelakak gaya. Nak tengok. Kau tersenyum kenapa? Tak boleh. Berbagi senyum. Cuma ceria sikit. Nak emo kenapa? Cepat. Mula lambat ni. Dari awal pertama aku melihatmu, hatiku pun mula merasa sesuatu. Aku rasa engkau wanita yang paling istimewa. Hatiku pun juga merasa begitu. Namun aku lagi aku pula. Tak ada dah. Aku dapat merasakan sesuatu. Apa? Okey. Not bad. Makanlah. Baru nak pegang pipi sayang. Okeylah. Dah, aku dah lambat dah ni. Dah, bagus. Pas. Kau mesti langsung. Pertama, ingin aku kata, kau
amat sempurna, tapi mengapa bibirku sukar untuk mengata? Aku cinta kepadamu, hanya itu di hatiku. Bila ku bertemu, melihat matamu, ku rasa bagai bintang yang bersinar di dalam hatiku. Good morning, Damia. Oh, good morning. Tersengih-sengih. What is wrong with you? Oh, tak ada apalah, ceria di pagi hari. Ceria? Ceria? I see you in the office. Okay. Wak, lukisan yang awak suruh saya lukis hari itu, yang saya tertidur kat sofa tu, ingat tak? Nah, dah siap. Bila masa pula kau siap kan? Alah. Cantik ke tak? Tak kisahlah cantik ke tak, janji ikhlas. Ini kau dah bagi aku, aku ambil lah. Kalau tak, kau kata aku sombong kan? Eh, tapi kalau tak cantik ni, aku campak je dalam store tau. Tengku minta tu. Ah, okey. Thanks. Tengku. Ha, apa lagi? Tie tu. Suit you very well. Biasa je. Sama je aku pakai satu. Leganya aku dengar. Nasib baik kau tak bagi kat dia. Apalah dengan mamat tu, Bi. Tolonglah kau ni. Bad taste tau. Tolonglah. Kau ingat aku bosak ke? Tak adalah. Kau ni... Tapi aku dah memang nekat dah, Mia. Aku nak cari lelaki lagi kaya, handsome. Lepas aku tayang kat dia. Itu yang sepatutnya kau buat. Apa ada dengan dia, Bi? Kau kejong ni aku tengok. Ha? Kau ni taste pelik tau. Pelik dan aneh. Kau kata. Tapi Mia, setahun tau. Memang payahlah aku nak lupakan dia. Apa dia bagi kat kau? Dia bagi kau makan. Ha? Ke aku sepedo dia? Apalah kau ni? Hi, girls. Hi. How are you? Good. Lah, I tak rasa pula kau makan kat sini. Kalau itu tak ada yang nak makan seorang kat situ. Tapi tak apalah. Dah habis dah pun. Ada lambat ni. I gerak dulu. Okey. Bye. Bye. Handsomenya. Kau pun satu. Bukan tak boleh clearkan meja ni order coffee ke. Ajaklah dia duduk sekejap. Bukan untuk engkau pun. Tak aku yang single ni. Ya, tak masalahnya aku tak kenal dia pun. Habis tu macam mana dia tegur kau? Ah, tak macam ni. Tak cerita dia macam ni tau. Betul aku tak kenal dia. Aku jumpa dia dekat escalator kat office kita tu. Ah, dia tegur aku tiba-tiba tak tahulah aku lawa sangat ke hari tu. Ah, itu je. Nama dia pun aku tak tahu. Oh, satu bangunan lah ni. Tak tahulah dia datang ke, dia kerja situ ke, tahu. Tapi kalau dah memang jodoh, jumpa lagi kan? Kalau lelaki tadi tu, aku tayang depan Izzat, padan muka dia.
Itu okeylah juga daripada Izzat yang kejong tu. Tundung lah aku ni. Geli-geleman aku tengok. Apa taste kau ni? Sisi air mata kau tu. Simpan je lah. Eh, kau jangan lupa tau. Malam ni ada dinner kat rumah Mak Su ni. Ingat, lupa. Engkau tu cakap je, ingat, ingat. Banyak benda aku cakap, kau nyanyuk, kau lupa juga. Hey, basah lah. Damiah, beri saya towel tu. Dapatlah towel tu. Ha? Macam itu kau bagi kat suami kau? Kau jangan nak deraka tu, bagi betul-betul? Bagi pakai tangan? Okey tak okey ni? Okeylah kalau dah hidup lagi ni. Ha. Lagi-lagi jangan buat macam tu lah. Kalau ya pun dah romantik. Ha. Dah. Eh. Eh, Damian. Eh. Damian. Eh, Damian, Damian. Sorry. Aku tak tahu kau tak pandai berenang. Nak manja pun. Tak kena gaya lah awak ni. Kalau saya mandi, lepas saya jalan tepi. Sorry lah. Dia ni. Nak bunuh aku ke apa? Ha? Nak jadi duda hot tu kalau aku mati dalam kolam tu tadi. Sian eh, kena mop eh. Lah, siapa suruh jatuh kolam? Siapa suruh tarik? Aku tak payahlah marah lagi. Sorry lah pasal tadi tu. Ini aku nak cakap sikit ni. Apa? Nanti masa pergi Mamak Su tu, kita kena plan ni tu. Plan apa? Yalah, plan lah. Supaya dia orang tak syak kita ni kahwin tak macam orang lain. Awak nak saya buat apa lagi, Tuan Director?
Buat je lah macam biasa. Kau buat je kerja kau sebagai seorang isteri bertanggungjawab, isteri yang baik. Tapi yang ini satu ni aku rasa memang dah boleh syak ni. Kalau tak buat betul-betul ni, kau kena hormat aku. Kau kena panggil aku... Panggil apa? Abang? Tak nak saya. Panggil je lah abang. Benda yang susah sangat. Ha? Kau kalau degil, siap kau? Apa? Nak buat apa? Ha. Aku simbah je. Nak? Basahkan lagi, Kang. Damian, lambat lagi ke? Dah siap belum? Cepatlah sikit. Aku tunggu kau kat bawah. Kejaplah. Sabar sikit boleh tak? Nak siaplah ni. Aduh, nak pakai tudung apa ni? Perempuan ni kalau bersiap, lama betul. Dah, jom. Siap. Cantiknya. Kenapa? Buat apa saja je. Ni baju yang aku beli overseas tu kan? Okey, berbaloi lah. Ada orang pakai baju ni nampak cantik. Baju aku yang dipuji. Bukannya aku yang dia nak puji. Apa lagi? Jom. Nah, pergi pintu. Kau ni perasan orang nak puji kau lah tu. Sebenarnya memang orang nak puji saya cantik pun. Tapi awak malu. Saya tahu. Awak malu dia cakap. Orang perasan memang macam itu. Tak ada lah. Jumpa masuk, Aaron, Damia. Pak Su mana ni? Pak Su tak ada. Pak Su keluar pergi jumpa klien sekejap. Tapi dia kena salam kat you all. Pengantin baru. Lama tak jumpa, bang. Sombong sekarang. Ada dah lama tak jumpa macam tu. Pula salamlah dulu. Aduh, welcome back, Tengku Danish. Ni baru balik dari US tu? Yes. Saya rindu Malaysia sebenarnya, bang. Dia orang ni kalau dah berjumpa memang macam ni. Ha. Ni Aaron, Danish, duduklah. Jom kita duduk dulu. Excited mah, lama tak jumpa Abang Aaron ni. Hi, I'm Danish. Boleh panggil Dan je. Damia. Damia, kebetulan nama sama mah depan di. Ada jodoh kau, bang. Tadi Mak Su kata banyak lagi tak selesai kat dapur. Boleh Damia tolong? Memang pun. Boleh ke Damia tolong? Boleh. Tak ada salah. Okey, you all borak dulu eh. Jom, okay. Saya nak tunjuk gambar-gambar saya kat you. Okey. Mak Su? Hai. Sunyi je rumah ni. Sebenarnya, Mak Su memang tak ada ajak sesiapa pun. Sebab Mak Su nak spend time dengan Mia. Sebab itu masa your wedding, Mak Su tak dapat datang, kan? Ya ke? Mak Su ada ajak juga Rian dengan Seri. Mula-mula dia kata okey nak datang. Okeylah. Lepas tu last minute dia call, tak jadi datang. Okeylah, Mak Su fahamlah sebab dia dah ada wife dia pregnant, kan? Dia dah fahamlah, kan? Yalah. Tengah muntah-muntahlah tu. Tapi Mak Su rasa lebih pada alasan je tu. Kenapa Mak Su cakap macam tu? Mak Su cakap macam tu sebab sebenarnya dah 2 tahun tau mereka ni bergaduh. Mak Su dah cuba ke dah baikkan mereka, tapi nampaknya macam tak boleh baik. So ingatkan lepas Aaron kahwin, bolehlah dia maafkan Seri dengan Rian. Tapi still tak nampak juga. Mak Su sedih tau sebab mereka ni kembar, kan? Sepatutnya mereka close, sayang each other. Tapi itulah. Mak Su, ceritalah apa jadi. Nak tahu juga. Tak payah cerita dah. Nak cerita pun. Nak cerita pun memang panjang sangat. Okey? Tak apalah, benda dah terjadi dah pun. Okey, hari ini Mak Su nak bagi tahu dengan Mia. Ini semua Mak Su yang masak. Tak ada guna maid, ya? Because maid make me mad. Boleh tak? Betul. Boleh panggilkan diorang.
Tak apa, nak. Eh, tak apa. Ha? Ni maksud settlekan. Betul? Yes, betul. Yeah. Mia pergi panggil dia orang. Okey. Oh, yang ni. Yang ni memang best ni, bang. Oh. Kita jalan ke situ. Ha. Nampak ada motor accident. Wish. Aduh. Abang, jom dinner dah siap dah. Danish. Ah, jom. Abang pun dah lapar ni. Jom Danish. Jom. Ah, okey. Jom. Penuh juga bagi abang eh. Aaron, Damia, jumpa makan. Okey, jangan malu-malu. Eh, sedap betul. Nampak Mak Su masak ni. Macam biasa lah. Mamat ni. Mikau ke apa? Kepegang pula. Abang nak lauk apa? Mia tolong letak, kan? Sayang, ambilkan je lah apa-apa. Apa yang terbaik untuk sayang, baiklah untuk abang. Abang tengoklah, abang. Orang berkahwin. Dah macam dah sugar dah kita tengok. Hey, Danish. Jangan cakap macam tu. Ha, ini tak lama lagi ni Mak Su ni nampak ada yang menyusul ni. Betul. Ish, saya lambat lagi, Myron. Tapi, Ma, kalau saya nak cari, saya nak cari yang macam Kak Damia. Pakej lengkap. Betul. Nak yang? Mana Abang Aaron? Abang Aaron tengah on call kat luar. Eh, beruntungnya Abang Aaron dapat Kak Damia. Kak Damia pun betul juga dapat si Abang Aaron tu. Apa nak untungnya? Biasa je akak ni. Tak ada lawa mana. Ada dua mata, satu hidung, 10 jari, 2 kaki, 2 telinga. Salah tu, Kak. Saya tak tahulah sama ada akak memang tahu pasal-pasal Abang Aaron ataupun tak. Tapi saya memang respect kat akak sebab berjaya bawa Abang Aaron sampai kahwin. Okey, apa kata kalau share dengan akak ke? Sebenarnya apa yang jadi? Akak nak tahu juga pasal Adrian, pasal Seri, kan? Mak Su? Hello, Adam. Sorry Adam, aku makan tadi. Kau call banyak kali eh? Ada hal penting jugalah, bro. Ah, kenapa Adam? Aku nak minta cuti esok. Mak aku sakit. Kau betul teruk ke? Tak tahulah. Tapi kalau esok okey, lusa aku pergi kerja lah. Okey, tak apa. Kau take care lah, eh? Ah, okey. Thank you, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau cakap apa dia dengan Danish ni? Kami seronok, meriah tu aku tengok. Adalah. Ngumpat akulah tu. Dah cepat. Cakap apa benda kau berbual tadi. Dah nama berumpat, takkan nak bagi tahu. Pandai menjawab kau sekarang eh? Dah awak tanya, saya jawablah. Okey. Kalau aku tanya kau, kau cintakan aku tak? Ah, jawab. Jawapan tak ada. Tak payah jawablah kot. Nak malas aku nak cakap dengan kau. Kalau dah berumpat, mengaku jelah berumpat. Ha. Kalau tak nak cakap, baik tak cakap terus. Sekarang kau duduk je diam-diam, aku nak drive ni. Kalau saya tak nak diam, kenapa saya kena diam? Saya ada mulut, saya boleh cakap lah. Kau ni, lagi sekali satu perkataan keluar dari mulut kau, aku memang cium kau kat sini juga. Cium lah! Betul? Aku ni patut berterima kasih kan kau. Kalau kau tak doa macam